So what's up guys, and welcome back with Uzigars. Oke, kembali lagi bersama gue di channel YouTube gue, Uzigars. Dan seperti biasanya, di video gue kali ini gue bakal membagikan atau nge-share atau mengupdate tentang seputaran kode redeem Free Fire. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, gue ingin nih bagi kalian yang baru join ke channel ini, baru pertama kali nonton ke channel ini, atau udah nonton lama tapi belum support channel ini, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya guys ya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian support kalau kalian subscribe channel ini, itu tandanya kalian support channel ini. Dan dengan adanya support kalian, gue bisa makin semangat lagi bikin konten di YouTube, terutama untuk konten-konten gaming seperti Free Fire dan bahkan kode redeem terbaru tentang Free Fire. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel ini. Oke, di sini gue bakal menjelaskan dan bakal membagikan ya. Di sini gue udah dapet 3 kode redeem terbaru, yang mana kode redeem ini seperti biasanya gue dapet dari komunitas gue di Facebook. Oke, jadi sebelum masuk ke kode redeem yang 3 ini, gue mau menjelaskan kepada kalian semua. Jadi sebelumnya itu gue udah pernah nge-share tentang kode redeem terbaru di bulan lalu, yang dimana kode redeem itu banyak sekali ya, ada 15 kalau nggak salah. Nah, jadi gue udah sempat ngomong juga di video tersebut bahwa kalau misalnya kode redeem tersebut itu nggak bisa di-redeem menggunakan region Indonesia, itu kalian bisa menggunakan VPN guys. Soalnya banyak juga dari kalian yang komen, "Bang, kok ini kode redeemnya semuanya nggak bisa gitu kan?" Jadi gue di sini mau menjelaskan lagi aja, soalnya kode redeem yang kemarin itu juga belum rilis ke region Indonesia, sama dengan halnya kode redeem ini. Jadi bagi kalian yang mau kode redeem tapi belum rilis di Indonesia atau belum masuk ke region Indonesia, itu kalian bisa menggunakan yang namanya VPN. Kalian bisa langsung aja cari atau searching di Google Play Store kalian. Kalian cari aja VPN, itu ntar kalian langsung aja download VPN tersebut. Kalian cari yang paling atas lah, pokoknya yang recommended banget. Nah, kemudian kalau misalnya kalian udah mendownload VPN, kemudian kalian aktifkan VPN tersebut dengan menggunakan region atau negara yang sinyalnya paling kuat atau paling baik. Di sini gue merekomendasikan itu negara Singapura ya, atau region Singapura, soalnya Singapura juga masih lumayan deket lah sama Indonesia, dan juga sinyal di Indonesia sama Singapura itu sangat stabil gitu, jadi gak ada perbedaan jauhnya gitu. Jadi kalian bisa menggunakan VPN, kemudian kalian menggunakan region dari negara Singapura. Nah, kalau misalnya kalian udah connect ke dalam VPN tersebut, kalian bisa langsung aja masuk ke tempat kode redeemnya. Kemudian kalian pakai tuh kode redeem yang udah gua pakai. Nah, soalnya banyak juga dari komunitas gua kemarin itu yang meredeem kode tersebut itu menggunakan VPN. Dan alhasil ada 2 atau 3 gitu yang berhasil menggunakan VPN tersebut. Jadi gua di sini hanya sekedar mengingatkan aja kembali ya. Soalnya buat nambah wawasan kalian juga, apa sih gunanya VPN gitu kan cuy. Oh ya, di sini juga gue mau mengingatkan nih kepada kalian semua ya, kalau misalnya ada kode redeem terbaru, baik itu yang udah rilis ke Indonesia maupun belum rilis ke Indonesia, itu gue bakal langsung share di Instagram gue guys. Jadi bagi kalian yang belum follow Instagram gue, kalian bisa langsung aja follow Instagram gue di @uzigars, untuk linknya ada di deskripsi. Soalnya entah kenapa gue itu lebih suka nge-share dulu di Instagram gue gitu dibandingkan di YouTube. Soalnya kalau misalnya di YouTube itu kan gue harus ngedit dulu lah, harus uploadnya belum, harus ya dan lain-lain lah, pokoknya butuh beberapa waktu lah. Sedangkan kalau misalnya gue upload di Instagram itu cepet, jadi kayak instan aja gue post di Instagram gitu tanpa adanya editan atau lain-lainnya, pokoknya yang membuat waktu itu berjalan dengan lama gitu. Jadi pokoknya bagi kalian yang belum follow Instagram gue, langsung aja di follow Instagram gue di @uzigars, untuk linknya ada di deskripsi. Oke, di sini gue mau mengingatkan kembali ya, gue nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ke channel ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen di bawah. Soalnya kalau misalnya kalian
subscribe channel ini, berarti kalian itu mensupport gua. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kode redeem terbaru yang udah gue dapat dari komunitas Free Fire di Facebook gua. Di sini ada 3 kode redeem yang gua dapat ya. Jadi yang pertama itu adalah ini dia. Nah, setahu gua kode redeem yang pertama ini itu dia akan mendapatkan atau berhadiah salah satu set bundle terbaru Free Fire ya. Jadi bagi kalian yang mau banget nih, yang belum punya set bundle, kalian bisa langsung aja menggunakan kode redeem ini. Jadi gua saranin bagi kalian kalau misalnya kode redeem ini nggak work di region Indonesia, kalian bisa langsung aja menggunakan VPN. Oke, kita lanjut aja ke kode redeem yang kedua. Ini dia. Nah, itu tadi kode redeem yang kedua. Seperti biasa, kode redeem yang kedua ini berhadiahkan yaitu tiket royal ya. Tapi tiket royal ini yang diamond cuy. Jadi diamond royal lah. Jadi dimana kalian akan mendapatkan 5 tiket diamond royal yang bisa digunakan untuk spin di diamond royal ya. Jadi bagi kalian yang mau meredeem kode tersebut, langsung aja di redeem. Dan jangan lupa kalau misalnya region Indonesia nggak bisa, kalian bisa langsung menggunakan di region Singapura menggunakan VPN. Oke, kita langsung aja lanjut lagi ke kode redeem terakhir, yaitu yang ketiga. Ini dia guys. Nah, itu tadi adalah kode redeem yang ketiga atau kode redeem yang terakhir. Dimana kode redeem yang terakhir ini seperti biasa ya, kita akan mendapatkan tiket gold ya. Dan yang tadi itu diamond, sekarang itu yang gold untuk di redeem atau di spin di Lucky Royal. Jadi bagi kalian yang mau menggunakan kode redeem ini, langsung aja di redeem kode tersebut. Dan kalau misalnya kalian udah redeem menggunakan region Indonesia, kemudian kalian udah meredeem menggunakan region Singapura, kalau misalnya masih belum bisa, itu kalian bisa mencoba ulang menggunakan region tersebut. Kayak misalnya di reconnect lah. Kalau misalnya tetap gak bisa, itu kalian bisa menggunakan negara-negara lain. Yang penting negara tersebut itu masih berdekatan lah dengan Indonesia atau memiliki sinyal yang stabil atau yang kuat lah, yang hampir sama dengan negara Indonesia. So, mungkin segini dulu aja pembahasan tentang kode redeem terbaru dari gua. Gua ingetin lagi bagi kalian yang belum support channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, mungkin segini dulu aja video gua kali ini. Terakhir, go Zigars, keep spirit and salam Zigars. Goodbye.